Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Perkenalkan, nama saya Royan Wicaksono. Saya pengajar teknik pemesinan di SMK PGRI 3 Malang. Oke, saya ucapkan selamat bergabung adik-adik siswa-siswi baru SMK PGRI 3 Malang tahun 2020. Selamat bergabung. Kalian adalah anak-anak terpilih, anak-anak hebat yang bisa masuk di SMK PGRI 3 Malang. Baik, meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini, kalian tetap memiliki kewajiban untuk belajar. Jadi, untuk jurusan teknik mesin, seperti belajar di pelajaran saya, yaitu GTM, gambar teknik manufaktur, atau CAD, komputer ID design, kalian tetap harus belajar. Ya, jadi meskipun dalam kondisi daring atau online, kalian di rumah, saya ada di sekolah, tapi usahakan untuk mengikuti mata pelajaran ini dengan baik. Teknik manufaktur itu adalah mata pelajaran yang berurusan dengan sebenarnya bahasa komunikasi. Jadi bagaimana orang jurusan teknik mesin itu bekerja atau berkomunikasinya itu menggunakan bahasa gambar. Contoh, saya memberikan contoh, misalnya ada seseorang yang memesan suatu komponen ke kita, orang jurusan mesin. Misalnya, Pak, saya tolong dibuatkan as dengan ukuran sekian sekian sekian. Nah, maka dari itu tidak bisa kita sebagai penerima jasanya itu langsung kita buat dengan ukuran sekian sekian, tidak bisa. Kita nanti harus menyampaikan ke operatornya, kita nanti harus menyampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan dengan itu, maka kita harus membuat desainnya. Kita gambar pesanan orang itu inginnya seperti apa. Misalnya inginnya panjangnya 100, Pak, diameternya 50, Pak, misalnya. Nah, kita harus gambar dulu, lalu di mana posisi-posisinya yang harus dikerjakan, asnya berbentuk seperti apa, gitu. Apakah di situ nanti ada ulirnya atau mungkin ada yang lain, bubutan yang lain dan mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain, begitu. Makanya kita tuangkan dengan gambar. Nah, gambar itu dipelajari di mata pelajaran gambar teknik manufaktur ini. Gitu. Nah, untuk software yang digunakan itu, kita nanti akan menggunakan software Autodesk Inventor Professional 2018. Sebenarnya software CAD atau CAD itu kepanjangan dari Computer ID Design. Softwarenya tidak hanya Inventor, tapi sebenarnya ada banyak. Cuma kebetulan yang kita gunakan yaitu adalah software Autodesk Inventor Professional. Dan juga sebenarnya ada satu lagi yaitu SolidWorks 2018 Education. Kenapa kita menggunakan software itu? Ya karena memang software itu yang digunakan pada industri. Jadi di industri sana, di pabrik apapun, kebanyakan menggunakan software itu. Jadi mereka juga punya divisi workshop, divisi teknik mesin menggunakan software itu. Jadi sebelum diproses di mesin, misalnya kita punya mesin seperti ini, misalnya kita mau membuat pesanan orang apa di sini, maka kita harus gambar dulu. Kita gambar dulu desainnya seperti apa, nanti bentuknya seperti apa, ukurannya berapa, setelah fix, setelah dulu semua, setelah bisa dipahami, baru kita aplikasikan di mesin. Gitu. Jadi seperti itu cara kerja untuk di teknik mesin, dan khususnya pada mata pelajaran gambar teknik ini berarti adalah sebagai penghubung. Jadi penghubung atau komunikasi. Jadi komunikasi antara pemesan atau orang yang ingin membuat komponen kepada kita, operator, kepada kita, orang-orang jurusan teknik mesin. Oke, jangan lupa tetap menjaga kondisi kesehatan, gunakan masker, sering cuci tangan, dan jaga physical distancing, jarak dengan orang lain. Oke, untuk materinya, mari simak video ini. Baik, anak-anak, untuk mapel gambar teknik manufaktur di SMK PGRI 3 Malang menggunakan software CAD atau Computer ID Design, yaitu menggunakan Autodesk Inventor Professional 2018. Untuk versi sebenarnya bebas, kita mau menggunakan versi apapun boleh. Kebetulan yang ada di SMK PGRI 3 Malang yaitu versi 2018 dan juga versi tahun 2015. Baik, langsung saja saya perkenalkan apa software CAD yang kita gunakan. Ingat, CAD itu kepanjangannya adalah Computer Aided Design. Jadi mendesain gambar menggunakan komputer seperti itu. Software yang digunakan yaitu adalah ini.
Autodesk Inventor Profesional 2018. Sebenarnya seperti ini tampilannya pada desktop. Diperhatikan ada simbol AI Pro seperti ini. Inventor Pro maksudnya ya, Inventor Profesional. Caranya untuk membuka, kita klik dua kali pada simbol ini atau kita klik kanan Run Administrator, bebas. Kita klik dua kali saja. Tampilannya seperti ini untuk membuka awal. Kita tunggu sampai dia terbuka. Autodesk Inventor Profesional ini banyak sekali ya versinya ya. Ada versi dari 2011, 2012 sampai yang terbaru versi tahun 2021. Oke, tampilan awal ini saya close dulu karena ini yang lama. Bentar. Nah, ini adalah tampilan awal ya. Tampilan awal ketika Autodesk Inventor itu kita buka. Ya, kebetulan di sini sudah ada beberapa gambar kalau kita lihat. Ini ada recent dokumen atau file yang pernah kita buka sebelumnya. Ini karena saya sudah pernah menggambar sebelumnya, maka gambar-gambar yang sudah pernah saya buka di komputer ini akan terbuka. Gitu. Tapi nanti jika kalian ada di sekolah untuk praktek, kemungkinan ini akan bersih kosong karena baru seperti itu. Lalu tampilannya seperti ini, ada tampilan ada new, ada project, ada recent dokumen, ada toolbar, menu bar di sini. Oke, tampilan awal seperti ini, di sini ada toolbarnya, ya ada new, ada open, ya banyak sekali di sini ada open project dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu per satu. Oke, langkah yang pertama ketika kita ingin belajar tentang Autodesk Inventor ini adalah kita harus mengenali software ini. Software ini fungsinya tombol, fungsi-fungsi panel-panel yang ada di sini fungsinya apa? Nah, itu kita harus kenali dan kita kuasai. Dengan kita mengenali panel-panel yang ada di sini, maka kita bisa luwes ya atau leluasa atau mudah untuk nanti kita menggambar. Oke, langkah yang pertama, kita jika ingin menggambar suatu gambar ya, menggambar dua dimensi misalnya, atau mungkin juga gambar tiga dimensi, itu kita mengawalinya harus dengan mengeklik yang ada di sini. Kita klik di sini, new, lalu pasti akan muncul kotak dialog seperti ini ya, kotak dialog seperti ini. Karena saya sudah pernah menggambar, maka ada seperti ini, sudah terpilih, ada terblok di standar milimeter IPT. Mungkin jika belum, posisinya akan seperti ini. Ya, maka kita harus cari dulu kita mau menggunakan template yang mana. Karena kita negara Indonesia itu menggunakan satuan milimeter atau metrik, kita pilih aja template yang metrik di sini. Lalu kita di dalam metrik pun masih banyak. Ada kalau di sini kalau dicermati ada empat bagian sebenarnya. Bagian yang pertama yaitu bagian part di sini, simbolnya itu adalah balok yang berwarna kuning seperti ini, simbol part. Ini digunakan untuk membuat komponen ya, membuat komponen tunggal itu nanti menggunakan part-part yang ada di sini. Lalu yang kedua ada bagian yang kedua yaitu tentang assembly ya. Ini ada empat bagian ya kalau kita cermati, saya ulangi, part, assembly, dan nanti kita lihat ke bawah. Bagian yang pertama part tadi sudah saya jelaskan, yang kedua bagian tentang assembly. Ya. Bagian tentang assembly ini juga ada banyak pilihan. Nah, nanti akan saya jelaskan tapi tidak dalam video ini, mungkin dalam video terpisah gitu. Ada lagi bagian yang ketiga yaitu tentang drawing. Wah, ini drawing untuk apa, Pak? Nanti akan juga saya jelaskan. Lalu tentang kok ada presentasi ini apa, Pak? Apakah PowerPoint atau bukan? Nanti juga akan saya jelaskan ini fungsinya untuk apa. Nah, karena kita ingin mempelajari Autodesk ini, kita harus kenali mereka semua. Tidak harus semua, ya nanti yang kita butuhkan saja. Harapan saya sebenarnya setelah kalian melihat video ini, nanti kamu bisa memahami lah ya manfaat software Autodesk Inventor ini di bidang desain teknik mesin apa gitu. Lalu kalian juga nanti harus bisa untuk memulai menjalankan Autodesk Inventor. Lalu kalian juga harus
Benar juga nanti memilih template yang digunakan ini. Apa template yang mana? Kalau saya ingin menggambar komponen, saya memilih template yang mana. Kalau saya melakukan assembly atau rakitan, saya pilih yang mana. Kalau saya membuat gambar kerja, saya harus pilih yang mana. Seperti itu. Lalu kalian juga selain bisa memilih template, nanti kalian juga harus bisa menguasai ya fungsi-fungsi. Yang paling penting adalah itu. Jadi menguasai fungsi-fungsi panel yang ada di Autodesk Inventor itu seperti apa. Oke. Autodesk Inventor ini sebenarnya adalah salah satu software teknik mesin ya yang sangat terkenal gitu, sangat terkenal dan ini sangat mudah, software yang mudah. Sebenarnya untuk software gambar teknik manufaktur itu tidak hanya Autodesk, banyak sekali, ada CATIA, ada SolidWorks, banyak sekali. Di sekolah kita juga ada SolidWorks yang kurang lebih mirip-mirip dengan Inventor ini. Ya, nanti kita juga akan share di lain video bagaimana kalau kita menggambar menggunakan software lain, Pak, selain Autodesk Inventor. Bisa, tidak apa-apa. Tapi untuk sesi kali ini kita belajar tentang Autodesk Inventor dulu. Baik, untuk selanjutnya kita buka saja template yang kita inginkan ya. Template yang kita inginkan yaitu misalnya karena masih awal kita belajar membuat part atau belajar membuat komponen ya. Karena belajar membuat part maka kita memilihnya adalah golongan dari part ini. Ya, golongan dari part ini ada banyak, ada standar milimeter. Kalau kita lihat nih, standar milimeter titik IPT, ada lagi standar DIN titik IPT. Belakangnya hampir sama formatnya, atau mungkin sama IPT ya, inventor part. Misalnya seperti itu. Ini untuk apa? Untuk pembuatan part. Loh, Pak, ini kok ada yang nama lain? Ada sheet metal. Kalau sheet metal itu tetap pembuatan part, tapi kita lihat gambarnya aja deh. Di sini sudah beda nih, lihat. Kalau sheet metal itu untuk pekerjaan-pekerjaan menggambar plat ya. Komponen yang berupa plat, besi plat. Seperti itu maka kita menggunakan sheet metal. Jika kita komponennya adalah solid, kita misalnya menggambar seperti ini, solid, maka kita memilihnya standar milimeter IPT. Kalau yang sheet metal untuk pekerjaan yang plat begitu. Pak, kalau standar yang ini Pak assembly, standar milimeter IAM misalnya ini. Standar milimeter IAM ini fungsinya adalah untuk membuat rakitan. Jadi merakit, jika kita sudah punya banyak komponen part ini, IPT-nya sudah punya banyak, kita bisa rakit. Contoh kita simulasi ini, standar milimeter IAM ini, lihat ada beberapa komponen warna abu-abu, lalu warna hijau, lalu sama warna biru ini dirakit menjadi satu. Nah, ini adalah fungsi untuk merakit. Jadi di software ini kita bisa merakit-rakit nanti. Ya, kita rakit komponen satu dengan komponen yang lainnya. Begitu. Ada juga tentang drawing. Drawing kalau kita lihat misalnya lah ini kita lihat ISO IDW misalnya gitu. Ada namanya ISO IDW ini untuk apa, Pak? Jadi untuk membuat gambar kerja. Gambar kerja itu apa? Ya, gambar yang kita tuangkan ke dalam kertas ya, sehingga operator mesin nanti bisa memproduksi. Misalnya kita membuat as. Membuat as, nah as itu ukurannya berapa, panjangnya berapa, diameternya berapa, maka itu perlu diketahui, perlu digambarkan agar nanti operator mesin mengetahui, tidak perlu bertanya-tanya kepada pemesan misalnya gitu. Jadi misalnya ada orang, Pak, saya mau pesan as untuk sepeda motor, diameternya 23, panjangnya sekian. Nah, tidak menggunakan omongan, karena kalau menggunakan omongan bahasa komunikasinya nanti bisa salah. Nah, gambar teknik ini fungsinya untuk mengkomunikasikan itu. Jadi mengkomunikasikannya menggunakan gambar kerja, yaitu gambar yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya ada juga standar milimeter IPN. Nah, ini IPN ini kalau ini nanti untuk tingkat lanjut ya. Nanti mungkin kalian belum mempelajari ini, tapi tidak apa-apa. IPN ini berfungsi untuk membuat gambar pecahan. Ya, misalnya kalau kalian dulu pernah beli mainan apa ya, Tamiya misalnya, beli Tamiya itu kalau kita buka boxnya itu kan boxnya di dalamnya pasti ada gambar untuk merakit. Nah, gambarnya itu kan terpisah-pisah tuh antara ini sasis, ini roda, ini as. Nah,
Ini adalah contoh untuk membuat gambar-gambar itu. Jadi gambar-gambar yang pecahan, gambar yang sudah dirakit lalu kita pecah lagi. Seperti itu. Nah, karena kita mau belajar dasarnya dulu, maka kita masuknya ada di atas ini. Kita belajar membuat atau mengenali komponen, bagaimana caranya menggambar komponen tunggal atau satu buah komponen. Ya. Kita pilih standar milimeter IPT, standar milimeter IPT. Ingat-ingat, kenapa kok milimeter? Ya karena kita mau menggunakan satuan milimeter. Begitu. Mungkin kalau kita pilih standar yang lain, Pak ini kok ada DIN? Ya DIN standar negara lain, misalnya gitu. Pak di sini kok ada misalnya ISO? Pak di sini kok ada JIS? Gitu. Nah ini standar-standar negara lain karena kita menggunakan milimeter, ya kita pakai milimeter ini aja. Bisa diklik dua kali, lalu atau diklik satu kali, lalu tekan create ini. Kita klik. Nah, kita tunggu tampilannya seperti ini. Kita tunggu. Memang biasanya agak berat untuk mengawali membuka Autodesk. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari standar milimeter IPT atau suatu template yang digunakan untuk menggambar. Gitu. Bisa menggambar dua dimensi, bisa menggambar tiga dimensi. Tapi untuk awal ini kita menggambar yang dua dimensi dulu dasarnya. Sketnya kita belajar dari sini. Oke, yang pertama di atas di sini seperti biasa, ini berarti ada toolbar ya. Di sini ada toolbar ya. Lalu ada menu bar. Di sini menu bar, ini menu. Ya, menu-menunya ada 3D model, ada sketch, ada anode, ada inspect. Ya, ini adalah menu bar. Lalu yang di atas ini tadi adalah toolbar, ada new, ada open, ada save, itu seperti biasa. Seperti software-software komputer lainnya ya, ada toolbar sama menu bar. Lalu ada juga nanti panel bar, yaitu panel bar itu di sini misalnya di dalam menu bar 3D model itu ada panel barnya ini. Ada di menu bar sket, maka panel barnya isinya ini berbeda-beda. Kalau dalam menu bar anode, isi dari panel barnya adalah ini. Nah, nanti kita pelajari. Nah, daripada nanti kalian bingung, Pak ini kok banyak sekali yang harus dipelajari, ini fungsinya apa Pak, custom fungsinya apa Pak, dan lain. Nanti kita cuplik-cuplik saja atau kita ambil-ambil saja mana yang sekiranya sementara ini perlu atau urgent kita pelajari ya, tidak harus semuanya, karena dalam masa pandemi ini kalau kita mau terangkan semuanya nanti wah kelamaan videonya. Maka video ini nanti saya khususkan untuk mana saja yang seperlunya dipelajari. Itu tidak harus semuanya. Mungkin nanti setelah pandemi ini selesai, kalian sudah masuk, nanti bisa. Ya. Oke. Ada lagi di sebelah kiri, di sini ada browse bar ya namanya. Browse bar itu seperti history ya. Ketika kita menggambar apapun, nanti akan tersimpan historinya di sini. Di bawah sini ada status bar, lalu di sini ada area kerja ya atau area gambar. Di sini tuh ada area gambarnya. Jadi kalau menggambar tuh areanya ada di sini. Ya, ini navigasi bar di sebelah sini untuk mengarah-arahkan. Ya, lalu di sini ada 3D indikator atau tampilan penampang ya atau tiga dimensi penampangnya. Ya, seperti itu. Lalu kita juga bisa nanti mempelajari hal-hal yang lain ya, termasuk kayak setting dan lain-lain lah. Oke, untuk awal ini untuk belajar bagaimana caranya kita menggambar. Kita harus kenali dulu fungsi-fungsinya. Menggambar itu adalah ada fungsi pada dalam menu bar sketch. Nah, pada menu bar sketch ini kita harus pelajari. Ini apa saja sih Pak fungsinya? Kok ada line, kok ada circle, kok ada arc? Ini fungsinya apa? Inilah nanti yang kita pelajari. Gitu. Oke, langsung saja biar tidak terlalu lama. Kita memulai dari start 2D sketch. Nah ini, start 2D sketch ini berfungsi untuk memulai dari mana kita menggambar. Ya, fungsinya untuk memulai dari mana kita menggambar. Contoh, misalnya saya klik ini,
Lalu akan pasti muncul penampang. Ada penampang ini kalau saya klik di sini, saya bukan klik ya, saya arahkan penampang exit plan. Nah, ini mau menghadap mana nih? Kita menggambarnya itu menghadap penampang apa? Penampang exit kah? Jadi ada koordinatnya. Nah, koordinatnya itu tengahnya ada di sini, 0,0-nya ada di sini. Ini koordinatnya ada di sini dan ini tadi 3D indikator ini yang mengarahkan. Berarti kalau ada gerak ke arah sini, nah ini sumbu Z, kalau ke arah sana sumbu Y, kalau ini sumbu X. Jadi ini sumbu X, lalu ini sumbu Z, lalu ini sumbu Y. Nah, start 2D sketch ini berfungsi untuk memilih kita mau menggambar tuh menghadap ke mana. Penampangnya mau dihadapkan ke X, Y, atau menghadap ke Y, Z, atau mau menghadap ke X, Z. Nah, plan itu adalah penampang ya. Misalnya saya mau menggambar pada atau menghadap XY, maka kita pilih yang ini, XY plan, kita klik satu kali. Nah, maka kita akan menggambar pada penampang X dan Y. Pak, saya nggak mau X sama Y, Pak, saya maunya Y sama Z. Ya silakan, berarti nanti pilih aja Y sama Z. Seperti itu. Lalu ini adalah koordinatnya. Di sini ada titik warna kuning ini adalah 0,0. Ya seperti sumbu kartesius biasa. Jadi kalau ini titik 0,0 atau titik pusat koordinat, ini 0,0-nya berarti kalau ke sebelah kanan positif, ke sebelah kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif, sama. Tidak perlu memusingkan hal itu. Yang paling penting kalian harus tahu bahwa di sini ada titik koordinatnya. Jadi kalian tidak ngawur nanti dalam menggambar karena ini sangat membantu nantinya. Oke. Langsung saja ke sketch. Yang pertama ini ada line. Ya. Ini ada line, fungsinya untuk apa? Saya rasa ini banyak yang tahu lah ya. Line ini, Pak, untuk apa ya line ini? Saya rasa banyak yang tahu fungsi dari line ini untuk apa. Gitu. Jelas kalau line berarti digunakan untuk membuat garis ya, untuk membuat garis lurus maupun garis miring itu menggunakan fungsi dari toolbar, sorry, panel bar, yaitu line, seperti itu ya. Line ini digunakan untuk membuat garis. Kalau ada panah ke bawah ini bisa untuk memilih yang lainnya ya, misalnya ada spline, berarti ini untuk membuat garis lengkung. Kalau line ini garis lurus maupun garis miring, nah itu contohnya, kita lihat seperti itu ya. Lalu mungkin saya contohkan ya, mungkin saya klik line. Nah ini kita lihat, kalau kita klik maka dia nyala ya, akan nyala berwarna biru seperti itu. Artinya kursor saya, kursor mouse ini berarti yang sedang aktif adalah line. Jadi jika saya klik di area kerja, maka dia akan membuat garis. Begitu. Jika yang saya aktifkan misalnya circle, nah ini misalnya circle, maka ini yang aktif adalah circle karena yang nyala circle. Maka jika saya membuat klik atau saya klik di area kerja, yang terbentuk bukan garis tapi circle. Circle itu untuk membuat lingkaran. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan misalnya line digunakan untuk membuat garis lurus ya dari berbagai arah ya. Misalnya saya klik di sini. Satu kali, klik satu kali, nah itu. Lalu saya geser. Nah, ini untuk membuat garis. Bisa garis lurus seperti ini, bisa garis miring seperti ini. Ya, tergantung ke arahnya kemana, vektornya mau kemana. Misalnya mau lurus saja seperti ini, Pak, panjangnya berapa, itu kita pikirkan nanti saja ya. Klik misalnya udah jadi, Pak, saya mau nyambung langsung gini atau miring ya misalnya, atau Pak, saya cukup hanya satu buah garis saja. Kalau sudah selesai kita bisa menekan escape ya pada keyboard, pojok kiri atas itu ada escape pada keyboard, atau kita klik kanan lalu kita tekan escape, cancel ini. Nah, maka satu buah garis ini sudah jadi seperti itu, gampang sekali. Jadi seperti itu. Misalnya kita mau bikin lagi, kita sambung juga bisa. Kita klik line lagi, lalu kita sambungkan. Nah, ini kita lihat, kalau kita paskan itu pasti warnanya hijau. Tapi kalau belum pas tuh kursornya masih warna kuning. Contohnya seperti itu. Misalnya saya klik di sini. Nah, ini miring. Saya, Pak, mau lurus juga silakan. Wah, miring lagi, Pak. Silakan, mau dibentuk-bentuk seperti apa silakan. Ya, sesuka. Kalau sudah klik kanan lalu tekan atau klik escape. Atau juga pada keyboard bisa. Nah, itu membuat line. Atau, Pak, nggak harus nyambung. Nah, ini juga bisa. Satu garis misalnya, cancel, klik lagi misalnya di sini. Nah, gini juga bisa ya, sangat mudah. Jadi menggambar
pada komputer itu sangat mudah sekali, kita hanya tinggal memainkan kursor atau memainkan mouse, tinggal klik saja. Jangan takut salah, jangan pernah takut salah. Kalau salah ya tinggal kita hapus gitu aja. Sama ketika kita menggambar langsung kan, kalau salah ya kita hapus. Pak, ini nggak perlu ada, saya hapus ya. Gampang, kita tekan aja, kita klik, lalu kita tekan delete pada keyboard. Nah, maka akan terhapus. Contohnya seperti itu, gampang sekali. Lalu ada circle, ya. Circle ini digunakan untuk membuat lingkaran penuh, ya. Digunakan untuk membuat lingkaran penuh. Jadi, circle ini sebenarnya ada banyak, ya. Ada tipe center point, ini kita buka, ya. Ada tipe center point, ada tipe tangen, ada juga ellipse, ya. Kalau ellipse itu untuk membuat lonjong, ya. Ada banyak, ya. Ada tiga ini, ya. Nah, itu masing-masing hanya berbeda cara. Kecuali kalau ellipse, jelas bentuknya tidak lingkaran tapi lonjong. Contoh misalnya circle, saya pilih center point, kita lihat, kita klik circle, maka misalnya saya taruh di titik pusat, janganlah, misalnya di sini, saya klik satu kali lalu saya geser. Nah, maunya ukurannya berapa ya, tinggal kita isikan. Misalnya ukurannya 20, kita ketik 20 lalu kita enter. Nah, maka diameternya ini 20, begitu. Ya, semudah itu, sangat gampang sekali. Ya. Begitu juga dengan tangen, kalau ini membutuhkan membutuhkan apa namanya, tiga buah garis juga bisa. Kalau tangen tuh seperti ini. Jadi berbeda ya, membuat lingkaran menggunakan center point dengan membuat lingkaran menggunakan tipe yang tangen circle itu berbeda. Kalau menggunakan tangen circle kita membutuhkan bantuan garis. Ya, caranya kita klik tangen, misalnya bantuan garis yang ada di sini. Tiga buah garis yang kita butuhkan, misalnya garis yang pertama ini, garis yang kedua ini, garis yang ketiga ini. Nah, maka lingkarannya jadi seperti ini. Nah, maka lingkarannya kalau kita perbesar, dia berada di antara garis-garis yang kita pilih, garis yang pertama ini, garis yang kedua ini, ketiga ini. Sangat gampang sekali. Kalau elips itu berbeda lagi. Kalau elips bentuknya lonjong. Ini saya klik elips, yang sedang aktif berarti elips. Kita bikin misalnya di sini, saya klik satu kali, saya geser, gesernya bebas, bisa kemana saja ini arahnya. Arah vektornya bisa lurus, bisa miring, terserah. Misalnya lurus saja. Kalau sudah lah ini, elipnya akan terbentuk. Mau elipnya lonjong kemana, ke atas atau ke samping atau kemana, ya. Misalnya ke arah sini, kita klik, nah, maka elipnya sudah jadi lonjong, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah nggak butuh, ya kita harus, atau sudah tidak digunakan, tekan escape aja. Klik kanan, escape. Nah, biar mati, biar kalau kita ngeklik di sini sembarangan atau tidak sengaja terklik, maka tidak membuat gambar yang lain. Oke, ada lagi ars, ya. Nah, ini ada ars. Ars itu digunakan untuk membuat apa ya namanya, ya? Membuat radius juga bisa, ya. Ars itu digunakan untuk membuat radius atau membuat busur dalam bahasa tekniknya, ya. Untuk membuat lengkung, busur, atau radius itu bisa. Contohnya, kalau ars itu ada berapa ini, ya? Ada tiga pilihan, ada ars 3 point, ada ars tangen, ada ars center. Ya, masing-masing berbeda. Ya, mungkin bisa saya jelaskan salah satu. Mungkin ars 3 point berarti tiga titik. Berarti kita klik ars, kita klik di sini, lalu kita klik. Ini titik yang pertama, saya klik, saya geser, saya klik di misalnya di mana ya, saya taruh di sini. Klik yang kedua, lalu saya geser. Nah, ini adalah klik yang ketiga. Nah, itu maksudnya 3 point. Jadi, klik yang pertama di sini, klik yang kedua di sini, klik yang ketiga saya tadi di sini. Nah, maka akan menjadikan lengkung atau busur sebesar berapa ini, Pak? Ya, saya tidak tahu karena tadi saya ngawur posisinya. Nah, nanti kita bisa menggunakan bantuan alat nanti untuk mengukur di sini. Begitu. Mungkin untuk tipe yang lain, center point, Pak, misalnya. Center point beda lagi. Kita klik satu kali. Nah, ini sudah jadi, sudah terlihat ada lingkarannya kemana. Nah, tinggal kita klik arahnya mau kemana nih. Misalnya ke atas ini, Pak. Klik, baru kita gerakkan busurnya ini atau kayak jangka, ya. Kayak jangka, membuat jangka. Nah, ini mau ke arah mana, seberapa banyak derajatnya. Misalnya 90 derajat, Pak. Misalnya berarti kurang lebih kan segini, ya. Atau kita ketikkan 90 lalu kita enter. Nah, seperti ini. Maka busurnya terbentuk 90 derajat contohnya. Ya, seperti itu, sangat gampang sekali. Ada lagi yaitu rectangle, ya. Ini cara bacanya
yang benar, kalau saya salah mohon dikoreksi, rectangle atau rectangular atau apalah ini ya. Rectangle ini digunakan untuk membuat persegi ya. Digunakan untuk membuat persegi. Ada juga banyak pilihan ya. Bisa persegi panjang juga bisa persegi ya. Jadi banyak fungsinya gitu. Nah, ini kalau kita klik ke bawah, opsinya ada banyak sekali. Nah, ini yang sering digunakan yaitu rectangular, ada yang sering digunakan saja itu yang 2 point sama yang 2 point center. Ini yang sering digunakan. Gitu. Atau ini polygon. Kalau polygon itu digunakan untuk membuat segi banyak. Pernah mungkin membuat baut itu kan seginya 6. Nah, ini untuk mengukur atau membuat segi 6 pakai polygon. Mau segi 8 ya berarti pakai polygon. Maksimalnya adalah sampai segi 120. Kalau sudah segi 120 itu bentuknya sudah seperti lingkaran. Saya contohkan rectangle berarti untuk membuat persegi. Misalnya saya pakai yang rectangle 2 point, saya klik, saya bikin, saya perbesar ya. Kalau mau perbesar ini menggunakan scroll pada mouse ya, atau pada navigasi, pada menu navigasi ini juga bisa. Di sini ada pilihan zoom, ada zoom, zoom all, zoom window, zoom selected ya. Misalnya saya zoom all, maka dia, sebentar saya escape dulu, saya zoom all, nah, maka dia memperbesar all, semuanya diperbesar sampai ke pandangan fit kelihatan semuanya seperti itu. Ada juga zoom window. Zoom window ini untuk misalnya saya pengen memperbesar bagian yang ini saja, Pak. Nah, ini kita pilih, kita pilih. Nah, gitu. Jadi banyak cara, nah gitu. Zoom all dulu, nah seperti ini. Misalnya tadi saya mau contoh apa ya? Rectangle ya. Kita klik rectangular, lalu saya pilih di sini. Saya klik satu kali, saya geser ya. Lalu saya klik lagi, maka jadi segi persegi panjang kalau seperti ini. Karena ini panjang, ini lebar. Kalau mau persegi persis atau persegi ya, segi 4 juga bisa. Klik gini aja, lalu kita isikan angkanya langsung aja. Kita ketik misalnya ini 12 ya. Lalu lawannya kita tekan tab pada keyboard, ini juga 12. Lalu kita enter. Nah, maka jadinya 12 kali 12. Nah, kalau ini sudah persegi. Persegi kalau ini. Kalau yang ini persegi panjang seperti itu. Nah, masih banyak lagi contohnya. Di sini ada slot dan lain-lain. Kalau poligon membuat segi banyak. Kalau rectangle khusus untuk segi 4 atau persegi panjang seperti itu. Kalau poligon caranya kita klik poligon. Nah, muncul kotak dialog kecil ini ya. Kita mau seginya ada berapa? Kita isikan. Pak, saya maunya segi 3. Ya, kita tinggal klik 3 di sini. Lalu kita pilih aja misalnya segitiganya mau ditaruh di mana. Misalnya di sini, Pak. Klik geser. Nah. Kita lihat tuh. Misalnya gini. Klik, maka jadilah dia segitiga. Kita sudah kita klik down. Nah, segitiganya sudah jadi. Pak, saya mau segi 6. Ya bisa, kita klik polygon lagi. Kita isi di sini seginya 6, kita isikan 6, lalu kita bikin di sini. Nah. Nah, maunya segi 6 ke arah mana tinggal kita ikuti. Begitu. Ya, di sini ada tipe, ada inscribe sama yang circum. Circumscribe. Ini hanya Pak, kalau di ini bedanya apa? Ini hanya kliknya, tapi ini juga penting sebenarnya, yaitu klik yang kedua itu atau titik poin kedua itu mau di ujung garis pertemuan atau di tengah-tengah dari sisinya. Misalnya jika pilih yang inscribe, maka dia di pertemuannya, di pertemuannya ini. Jadi kalau saya pilih segi 6, kita perhatikan ya, mungkin harus teliti ini melihatnya. Sama-sama menjadi segi 6 ini nanti. Klik, kelihatan. Nah, ini kursornya dia berada pada ini, pada pertemuan ya, pertemuan sisinya di pertemuan garis. Nah, di sini. Tapi kalau saya pilih yang sirkum, saya bikin misalnya di sini, saya geser lah. Dia berada di tengah-tengah sisinya. Nah, dia berada di tengah-tengah sisi sini tadi saya ngeklik yang kedua atau poin yang keduanya ada di tengah-tengahnya. Hanya itu yang membedakan. Tapi itu juga penting nanti untuk peletakan posisi. Seperti itu poligon. Ada lagi, ini saya percepat saja. Ada lagi fillet. Ya, fillet ini berfungsi untuk membuat radius hampir sama seperti ars. Tapi kalau fillet dia
membuat dari yang sudah ada. Misalnya persegi ini ujungnya apa namanya ya, sudut-sudutnya ini kan lancip. Mau saya bentuk dia menjadi busur atau radius, ya itu bisa menggunakan bantuan fillet. Kita klik fillet, tinggal kita isikan berapa besar radiusnya. Misalnya kita isi di sini misalnya 5 mili gitu. 5 mili itu berarti kita klik di sini, kita klik di sini. Nah, maka dia akan membentuk radius sebesar ini 5 mili ya, atau R 5 mili. Seperti itu. Pak, yang sebelah sini juga bisa. Oh, bisa. Pokoknya jika sudut pertemuan itu pasti bisa. Ya. Bahkan hal seperti ini yang sudutnya miring gini pun juga bisa. Ini tinggal kita klik, lalu kita klik yang di sini. Nah, dia akan menjadi sudut ini 5 mili. Ya, ini sudutnya 5 mili. Baik, itu adalah fillet. Ada lagi chamfer. Di dalamnya fillet ini kalau kita klik ada chamfer, kita klik chamfer. Nah, chamfer itu ada banyak pilihan ya. Saya terangkan satu aja dulu biar ini videonya tidak terlalu panjang. Ya. Misalnya saya pilih tipe distance. Chamfer itu bedanya adalah ini. Kita cek ya. Coba nanti kalian lihat jika chamfer misalnya berapa ya? Sama 5 milinya mungkin ya. Saya bikin 5 mili juga. Kita klik garis yang ini, kita klik garis yang kedua ini. Nah, maka dia jadi ada sudut seperti ini. Nah, ini namanya chamfer ya. Nah, ada lagi teks. Kalau teks ini jelas untuk membuat tulisan, misalnya di sini saya klik teks, lalu saya klik di sini, tinggal kita ketikkan. Misalnya SMK bisa misalnya gitu. Nah, tinggal kita atur fontnya, besarnya berapa, jenis fontnya apa, dan seterusnya, mau besar semua, mau bold atau apa, tinggal kita klik OK. Nah, maka di sini sudah ada tulisannya SMK bisa. Nah, gini. Sangat mudah sekali. Lalu ada lagi poin. Poin ini digunakan untuk membuat titik ya. Misalnya kita membutuhkan titik. Kadang kan kita kalau mau menggambar di buku gambar gitu, kita butuh membuat titik ya. Misalnya titik, saya klik poin ya. Saya nyalakan poinnya, saya klik di sini 1, saya klik di sini 2, saya klik di sini 3, saya klik di sini misalnya poin yang keempat. Nah, ini titik-titik seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan misalnya line dari titik 1 ke titik ini. Kita lihat. Nah, maka itu mempermudah kita bantuan untuk titik. Ya, misalnya lingkaran pun juga gampang. Karena lingkaran saya letakkan di titik sini. Klik. Nah, maka lingkarannya tepat berada di titik itu. Seperti itu. Jadi untuk mempermudah kita dalam bekerja. Oke, itu adalah kelompok tentang draw atau menggambar, drawing. Itu kelompok create ada di situ, atau drawing ya, atau orang mengenalnya ini untuk drawing atau create. Nah, ada lagi kelompok modify. Ya, ini kelompok modify ini juga banyak fungsinya. Ya, tapi ini lebih umum sih, harusnya kalian lebih lebih familiar. Ya. Misalnya move ini berarti digunakan untuk memindahkan. Tidak harus saya jelaskan semuanya ya. Mungkin yang digunakan saja ya. Move ini untuk menggeser-geser. Misalnya ini, misalnya mana ya? Misalnya ini pengen saya pindah-pindah posisinya. Itu nanti kita bisa gunakan bantuan move. Copy berarti mau mengcopy atau menggandakan. Rotasi misalnya ingin memutar dan seterusnya. Yang sering aja kita gunakan ya, misalnya adalah trim. Trim ini fungsinya untuk memotong. Misalnya ada garis-garis yang bersinggungan seperti ini. Ada lingkaran bersinggungan dengan garis. Kita bisa potong. Kita pakai trim, kita nyalakan gambarnya gunting. Lalu kita bisa memotong bagian-bagian yang bersinggungan. Misalnya bagian ini kita potong. Nah, maka dia terpotong. Bagian ini misalnya. Atau bagian yang lingkaran ini kita klik. Maka dia bisa terpotong. Atau bagian yang ini. Nah, dia terpotong. Bagian ini. Nah, maka jadinya seperti itu. Itu adalah trim. Ya. Ada lagi yang sering lagi digunakan, itu ada extend. Extend tuh lawannya trim. Kalau trim itu memotong, kalau extend tuh memperpanjang. Ya, misalnya lingkaran ini mau saya extend. Nah, saya panjangkan lagi. Nah, ini kepanjang lagi. Kenapa kok berhenti di sini? Ya, karena di depannya ada garis, dia berhenti di sini. Ini kalau kita teruskan, kita klik lagi, nah nyambung jadi lingkaran lagi gitu. Nah, itu adalah fungsinya extend, meneruskan ya. Meneruskan garis gitu, atau menambah panjang juga bisa lah, diartikan menggunakan bahasa kalian sendiri juga bisa. Lalu yang sering lagi itu ada namanya offset. Nah, ini yang terakhir nih di modify nih.
Offset itu sering digunakan, contohnya misalnya gini, dari lingkaran ini, saya sudah punya satu lingkaran ini tadi, saya kasih. Nah, offset ini fungsinya untuk menggandakan atau mengcopy atau menduplikat, tapi dengan cara diperbesar ataupun diperkecil. Kita klik offset, kita klik di sini, kita geser ke bawah, ini memperkecil, kita geser ke atas, berarti ini memperbesar. Ya, tinggal kita misalnya kita geser ke atas ya, kita perbesar, kita klik. Nah, maka ini yang pertama, lingkaran yang kita punya. Lalu kita copy atau kita gandakan ke yang paling atas atau kita perbesar. Itu fungsinya untuk offset. Bentuk apapun bisa, tidak harus seperti ini. Misalnya bentuk ini ya. Itu juga bisa. Kita klik offset, ya, kita klik offset, lalu kita klik di sini, klik, kita geser. Nah, kita perbesar atau kita perkecil. Kita perbesar, Pak, gini. Nah, seperti itu. Ini fungsinya sering digunakan untuk mempermudah. Oke, selanjutnya ada lagi rektangular ya, rektangular dengan rectangle yang ada di sini tadi ini berbeda ya dengan rectangle ini. Berbeda, kalau rektangular ini fungsinya untuk menggandakan. Ini sudah bukan kelompoknya modify, tapi ini kelompoknya pattern. Ya. Jadi rektangular ini berfungsi untuk menggandakan suatu komponen atau suatu gambar. Contoh ya. Misalnya saya punya gini. Saya bikin di lain tempat di sini. Saya misalnya punya persegi panjang seperti ini. Ya, lalu saya punya lingkaran. Saya taruh di sini ya di dalamnya aja. Nah, rektangular ini fungsinya adalah untuk menggandakan benda mengikuti arah direksi tertentu atau direction tertentu atau arah tertentu. Ya. Contoh, saya langsung contohkan aja biar kalian cepat paham. Kita klik rectangle. Lalu ada pilihan geometri, ini fungsinya untuk memilih benda mana yang mau saya copy. Misalnya benda yang mau saya copy adalah lingkaran. Maka lingkarannya saya klik ya. Directionnya kita nyalakan nih kursor warna merah. Lalu kita pilih directionnya itu mau atau mengcopy-nya mau ke arah mana? Mau mengikuti arah direction garis ini atau garis yang ini atau mungkin garis yang lain bisa. Misalnya garis yang ini saya klik. Nah, lihat tentu. Maka lingkaran ini akan tercopy di sebelah ini kan arah panahnya ke kanan, maka tercopy ke kanannya. Sejumlah berapa? Sejumlah 2. 1, 2. Kalau kita rubah ini misalnya 5, maka dia akan jadi ada 5. Tuh, gampang kan? Gitu. Lalu jaraknya setiap lingkaran satu ke lingkaran yang lain berapa? Yaitu jaraknya 10. Mau kita perpendek, Pak, jaraknya 5 saja juga bisa. Jadi jarak lingkaran satu ke lingkaran selanjutnya ini adalah 5. Nah, seperti itu. Tinggal kita klik OK atau dan seterusnya. Misalnya jumlahnya enggak 5, Pak. Misalnya jumlahnya ada 9 juga bisa. Atau jumlahnya ada 10 gitu. Pasti 10. Ada 1 2 3 pasti terakhir 10. Lalu kita klik OK, maka dia akan jadi jaraknya ini 5, lingkarannya jumlahnya ada 10. Itu fungsi dari rektangular. Ada lagi fungsi dari sirkular. Ini sama, fungsinya pattern sirkular ini sama seperti rektangular ini. Bedanya kalau sirkular tuh menggandakannya atau menduplikatnya melingkar berbentuk sirkular atau circle. Contoh ya biar cepat dipahami, saya punya lingkaran. Lalu jangan lingkaran lagi lah ya, apa ya, misalnya segitiga lah ya. Segitiga itu di sini. Misalnya saya punya, wah, segi 6 nih. Saya rubah segitiga dulu. Nah, saya punya segitiga dan selesai. Segitiganya ada berada dalam di dalamnya lingkaran. Nah, saya mau menggandakan segitiga ini menggunakan sirkular, maka dia nanti akan memutari lingkaran ini karena sirkular basic dari kopiannya. Yang dikopi apa? Segitiganya yang saya inginkan. Contoh, langsung saja sirkular kita klik, kotak dialog seperti ini, geometri sama kayak yang di rektangular, fungsinya untuk memilih komponen mana atau gambar mana yang ingin dikopi. Misalnya ini saya blok aja ya, misalnya saya klik blok, klik tahan, lalu saya pilih. Nah, segitiganya sudah saya pilih atau saya blok, ini saya pilih semua. Lalu ada kursor merah lagi, ini fungsinya untuk memilih direction. Nah, kebetulan directionnya adalah lingkaran karena mau memutari lingkaran. Kita klik,
Nah, maka dia akan terkopi ini, memutar ini arah panahnya nih. Nah, arah panahnya ini kebetulan dia berlawanan arah jarum jam. Kalau mau dibalik arahnya pakai flip ini. Nah, seperti ini. Jumlahnya tinggal kita isikan, mau 5, ya dia jadi 5 ngopinya. 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Mau 20. Kok 2 minus 20? Nah, maka dia ada 20 segitiga memutar ini. Mau 15 ya jadi 15. Mau 10 dia juga jadi 10. Tinggal kita klik OK, maka dia jadi seperti ini. Oke, saya rasa gampang sekali, sangat mudah. Oke, selanjutnya yaitu apa ini ya? Mirror ya, ada mirror. Mirror itu fungsinya sama juga sebenarnya untuk menduplikasi atau menggandakan. Bedanya caranya dicerminkan. Misal saya punya gini. Ada dua lingkaran, saya potong pakai trim. Nah, bentuknya gini biar kelihatan nanti mirrornya. Saya punya seperti ini, bentuknya ngawur aja. Lalu saya punya garis, saya letakkan di bebas lah, di depannya atau di sampingnya atau di atasnya bebas. Misalnya di sini. Nah, garis ini nanti akan saya fungsikan, saya escape ya. Garis ini akan saya fungsikan sebagai mirror atau cermin. Yang saya cerminkan nanti mana? Yaitu adalah ke benda ini. Gampang, kita klik mirror, muncul kotak dialog, select. Select itu sama kayak geometri. Untuk memilih mana yang mau di-copy atau diduplikat. Misalnya yang ini, benda ini. Saya blok bendanya semuanya. Nah, kalau sudah mirror line, saya klik, pilih mirror line-nya ini tadi, cerminnya. Anggapannya ini cerminnya. Klik, lalu kita apply. Nah, maka benda ini akan terkopi di sebelah sini dengan cara dicerminkan. Seperti itu. Sangat mudah sekali. Oke. Selanjutnya ada kelompok constraint. Ini kelompok yang terakhir yang saya jelaskan pada bab materi ini, yaitu constraint ini fungsinya ada banyak ya, ada dimensi, ada di dalamnya constraint ada banyak, ada general dimensi, ada tangen, lalu ada parallel constraint, ada concentric constraint, ada lagi concentric constraint, lalu ada lagi perpendic, dan banyak lagi lah, ada equal gitu ya, banyak. Nanti tidak saya jelaskan semuanya, tapi saya cuplik beberapa saja biar untuk mempercepat yang sering kita gunakan saja. Misalnya dimensi, ini pasti sering kita gunakan. Contoh, dimensi itu adalah memberikan ukuran. Dari tadi kan saya tidak banyak ya memberikan ukuran, pokoknya bikin-bikin saja. Nah, sebenarnya dalam membuat gambar teknik itu penting dalam membuat ukuran. Contoh, misalnya saya punya lingkaran, saya klik di sini. Saya geser. Nah, ini belum punya lingkaran. Belum, kok belum punya lingkaran? Belum punya dimensi. Bagaimana caranya? Ya, kita berikan ukuran pakai dimensi. Saya klik lingkarannya, saya geser. Nah, maunya ukurannya ini jadi berapa? Misalnya maunya 21 mili, ya, enter aja. Maka jadinya ini adalah 21 mili. Itu dimensi. Dimensi itu tidak hanya semata-mata memberikan ukuran. Jarak itu juga adalah dimensi. Contoh, saya punya lingkaran lagi satu. Misalnya 30. Nah, ini ada ukuran 30 dan ada ukuran 21. Jarak antar lingkaran satu dengan ini berapa? Itu juga termasuk dimensi. Caranya kita klik dimensi, kita klik lingkaran satu, kita klik lingkaran dua. Nah, ini muncul jarak. Jaraknya berapa? Misalnya kita bikin 50. Nah, maka jaraknya 50. Jadi dimensi itu banyak hal ya, tidak hanya ukuran-ukuran saja. Jarak itu juga termasuk. Termasuk juga misalnya sudut. Garis ini dengan garis yang ini sudutnya berapa ya gitu. Itu juga bisa dimensi, kita klik garis 1, kita klik garis 2. Nah, ini sudutnya ternyata 142 derajat. Seperti itu. Ya. Itu adalah dimensi, fungsinya banyak untuk memberikan ukuran, memberikan jarak, mengukur sudut dan lain-lain. Itu. Ada lagi fungsi seperti tangen. Kalau tangen ini fungsinya digunakan untuk menempelkan ya, menempelkan garis ke lingkaran atau ke garis yang lain ya. Atau dalam bahasa CAD-nya atau bahasa inventornya itu adalah membuat busur yang tangensial terhadap garis atau kurva. Ya, bahasanya seperti itu. Saya contohkan misalnya sebentar. Ya,
Misalnya kita pakai tangan, saya contohkan ya, tidak semuanya nanti ya. Misalnya saya punya lingkaran, lalu saya punya garis. Misalnya gini, saya bisa menempelkan garis ini ke lingkaran ini bisa. Caranya kita tekan, saya escape dulu ya, matikan dulu. Saya tekan tangan, nah lingkarannya saya klik, garisnya saya klik, maka dia akan menempel seperti ini. Ya, ini menempel, benar-benar menempel. Gitu, ini adalah fungsi dari tangan menempelkan atau tangan sial lah ya untuk membuat kurva ataupun busur ya, untuk menempelkan sebuah line atau garis. Lalu ada lagi equal, itu juga sering kita gunakan. Equal itu adalah sama ya, simbolnya saja sudah sama dengan. Misalnya saya punya ini 21 ya tadi ya, 21 misalnya. Nah, saya punya lingkaran dengan ukuran 21, lalu saya bikin lingkaran aja yang lain bebas. Misalnya di sini saya ngawur, ada banyak, ada yang kecil, ada yang besar gitu. Nah, tapi tidak ada ukurannya. Nah, kita bisa menggunakan equal ini untuk menyamakan. Ya, equal itu untuk menyamakan ukuran. Ini misalnya mau disamakan jadi berapa? Jadi 21 misalnya. Lingkaran mana yang mau disamakan? Misalnya yang kecil ini. Klik. Nah, dia akan berubah ukuran menjadi 21. Ini simbolnya. Bahwa lingkaran ini equal dengan lingkaran yang ada di sini. Begitu juga yang besar, misalnya. Kalau yang besar dia akan mengecil nanti. Nah, mengecil jadi sama equal. Itu fungsi dari equal. Lalu ada lagi yang sering digunakan tuh kesejajaran atau parallel constraint ya. Misalnya mensejajarkan garis. Saya punya garis satu, lalu saya punya garis satu lagi. Nah, ini nggak sejajar nih garisnya. Garis satu ini dengan garis yang kedua ini tidak sejajar. Ini kalau saya perpanjang, ini saya perpanjang akan ketemu. Nah, bagaimana membuat garis ini sejajar? Nah, itu menggunakan ini. Nah, parallel constraint ini kita bisa klik ini, klik satu kali, klik yang kedua garis yang ini. Nah, maka mereka akan paralel. Jadi ini akan dari ujung sini sampai ujung sini jika kita perpanjang tidak akan pernah bertemu. Nah, itu. Mungkin satu lagi ya, apa ya yang sering? Oh, ini apa namanya? Concentric constraint. Nah, ini contoh. Contoh saya misalnya punya lingkaran satu, lalu saya punya lingkaran dua. Lah, kedua lingkaran ini kan tidak setitik pusat. Setitik pusat itu maksudnya titik pusat lingkaran kecil dengan titik pusat lingkaran ini dengan titik pusat lingkaran yang kedua ini, mereka setitik pusat. Tapi ini kan tidak. Nah, ini bisa kita setitik pusatkan dengan cara klik concentric constraint. Kita klik lingkaran yang satu, kita klik lingkaran yang kedua, maka mereka jadi setitik pusat. Simbolnya seperti ini. Nah, itu. Ya, jadi banyak sekali fungsi-fungsi yang di sini yang saya jelaskan tentang di video kali ini, yaitu tentang fungsi-fungsi dari panel bar untuk sketch. Jadi untuk menggambar nanti seperti apa. Oke, itu dulu video kali ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan bagaimana caranya kita menggambar dua dimensi pada standar milimeter IPT ini. Kalau kita sudah tahu cara-caranya seperti apa, selanjutnya kita bisa menerapkan pada soal nantinya. Nanti akan saya berikan soal. Soalnya itu nanti seperti ini. Nah, saya punya soal ada 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana caranya kita menggambar bentuk seperti ini. Bentuk 1, ini ada bentuk 2, ada bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5. Nanti akan saya contohkan bagaimana caranya kalian di rumah mencermati bagaimana caranya, dan nanti di akhir akan saya berikan pertanyaan tentang bagaimana caranya membuat. Oke, untuk video kali ini sekian dulu, kita lanjut ke video selanjutnya. Setelah melihat video di awal tadi yang sudah saya jelaskan, saya harapkan kalian semua bisa memahaminya ya, bagaimana software Autodesk itu, terus bagaimana fungsi-fungsinya. Ternyata mudah ya, sangat mudah untuk dipahami. Jadi softwarenya ya seperti itu ya, sangat mudah dipahami, familiar saya rasa. Jadi jika mungkin kalian belum bisa terlalu memahami, mungkin kalian bisa mengulang-ulang video itu ya. Jadi kalian ulang-ulang videonya sampai mengerti bahwa ini fungsinya untuk ini, bahwa tool ini fungsinya untuk ini. Saya harapkan kalian punya waktu untuk melakukan itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan contohkan bagaimana memfungsikan, nah ya, bagaimana jika kita menghadapi suatu soal, jika kita disuruh menggambar sesuatu, bagaimana kita caranya untuk menggambar. Kita nanti akan belajar dari dua dimensi dulu ya, kita akan menggambar soal dua dimensi dan kalian perhatikan. Baik,
kita selanjutnya akan mencoba untuk menerapkan fungsi-fungsi atau materi yang sudah kita pelajari tadi untuk mengerjakan pada soal ya, untuk kita kerjakan soal-soal yang sudah saya sediakan. Di sini saya sudah menyiapkan ada 5 buah soal. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat, dan yang kelima. Kita mulai dari yang paling gampang dulu. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Kita cermati dulu. Nah, untuk soalnya adalah kita disuruh untuk menggambar lingkaran berdiameter tidak diketahui, tapi ada 3 lingkaran lainnya yang lebih kecil yang diketahui diameternya, yaitu 40 dengan jarak antara lingkaran 1 dengan lingkaran yang satunya berjarak 87 mili. Bagaimana caranya? Kita coba praktekkan fungsi yang sudah kita pelajari untuk mengerjakan soal ini. Ya, kita ingat-ingat soalnya bentuknya seperti ini. Oke, kita langsung ke inventornya. Kita coba kita membuat lingkarannya dulu. Karena tadi basicnya lingkaran, kita pakai lingkaran, kita klik circle. Kita letakkan pada koordinat. Lalu kita isikan angka terserah atau bebas atau tidak perlu dikasih ukuran. Karena memang pada soal tidak meminta untuk diberikan ukuran. Misalnya saya bikin ngawur aja ya, pokoknya besar misalnya gitu. Pokoknya besar. Sudah. Jika sudah, tadi itu ada segitiga. Kita bisa membuat segitiga. Segitiga berarti cara membuatnya masuk ke dalam golongan poligon. Poligon, nah ini tinggal kita klik satu kali, lalu kita isikan berapa sisi yang diinginkan. Karena tadi 3, kita klik 3. Nah, ini pentingnya memilih poligon tipe inscribe atau poligon tipe sirkum. Karena posisi poin kedua atau klik yang kedua menentukan. Kita kembali ke soal untuk mencermati. Nah, karena ujungnya segitiga ada di sini, jadi kita ingin meletakkan di sebelah sini ujungnya, nanti klik poin keduanya. Maka kita memilih tipenya tipe yang inscribe. Lalu kita klik di sini. Nah, maka ujungnya. Nah, ujungnya ini adalah kontrol kita untuk klik yang kedua. Kita tinggal klik aja di sini satu kali. Jika sudah, klik kedua. Segitiga sudah ada. Selanjutnya kita bikin lingkaran. Nah, lingkarannya ini kita tinggal kita klik di masing-masing ujung. Nah, ini yang kita ketahui, karena kita ketahui diameternya, kita isikan. Diameternya 40, kita isikan. Di sini juga diameternya 40. Di sini juga diameternya 40. Jika sudah, apalagi yang harus dimunculkan, yaitu kalau kita lihat pada soal, jaraknya ini harus 87. Maka kita bikin jaraknya ini 87. Ya, berarti jarak yang di sini kita bikin dia 87. Nah, seperti ini. 87, ini 40, ini 40, ini 40. Lupa, lingkaran yang di sini kok lebih besar? Bagaimana caranya biar lingkaran ini menempel pada lingkaran yang lain? Nah, ini masuk kepada fungsi kemarin, yaitu tentang constraint. Kita pilih tipe yang ini, tangen. Karena kemarin tangen adalah menempelkan lingkaran ataupun garis ke lingkaran yang lainnya. Tangen sial. Caranya tinggal kita klik tangen, lalu kita pilih lingkaran yang besar ini untuk menempel pada lingkaran yang kecil ini. Nah, ketika sudah menempel, maka sudah selesai. Nah, kita lihat apakah sudah sama, kita koreksi. Bentuknya seperti ini, lalu hasilnya seperti ini. Oke, sangat mudah bukan? Tidak ada yang sulit pada materi CAD ini, karena semuanya sangat mudah, kita hanya tinggal memainkan logika kita saja.